Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, nih ada produk baru dari RDW. Isinya apa iki kira-kira, Lur? Lemper? Telur goreng. Oke, Mas Habib, bukan Mas. Nah, isinya Twitter. Wah, tapi gede ya. Isinya Twitter, tipenya M150 dulur. Jadi coilnya ini, voice coilnya 4 inci. Exit throatnya 2 inci. Nah, gede lur. Neodium lur, payoh. Gede, sin seneng balap. Biasanya yang suka horn Twitter gede-gede itu area Surabaya Gresik. Ini yang pengikut-pengikutnya Ramayana Musik, ini sukanya yang horn gede-gede. Iki wong Gresik nek gak tuku wis gak balap iki. Gresik Surabaya. Jadi exitnya ini exit route-nya 2 inci. Voice coil-nya 4 in. Wah, iki gawe dangdutan kita tamborin banter iki. Truk dos. Kita tes responnya. Powernya masih menggunakan RDW NR8004. DLMS-nya pakai RDW, pakai soundcard-nya Vacus Red 24, mikrofonnya pakai Edwalk M30. Sudah standar lur alat ukurnya. Untuk kabel instalasinya pakai Tasker. Kita gunakan Smart Lab 7. Kita tes. Eh, tapi horonnya tinggi jajal exit 2 in enggak ono ya. Oke, settingan di DLMS kita bypass dulu dulur. Kita bypass dulu. Lalu lepas filter sampai 20 kHz. Bypass filternya off. PEQ-nya off. PEQ 1 off. Oke. Kita bunyikan dulu ping noise. Wes. Nah, sinyalnya udah keluar. Tinggal dos. Wah, bocor ya. Kok. Nah, ini responnya, Lur. Chapter RDW M150. Ini hasil responnya. Wah, mumbul John, super Twitter e. 14 kHz naik, icik-icike naik. Kok iso ya? Mbuh, gak paham. Coba kita potong 1,8 kHz dulur, soalnya koilnya gede. Ben rada kasar. 1,8 kHz. Oke, buka lagi. Pas super Twitter ya, munggah ya. Ha ha ha.
pasirnya kita invert. Nah, ini dulur responnya lur. Super Twitternya malah naik lur. Pois koilnya 4 inci. Untuk harganya belum tahu ini. Belum tanya. Tes pakai musik, coba pakai musik. Neng di musik reggae band mau. Bisa untuk ngene barang ya. Waduh. Musik di mana kau? Nah, reggae band, wes anti korupsi, anti copyright. Banter pedesnya metu, super Twitternya metu. Ini regane mestine ya 500-an paling ya. Wah, parang. Balap tapi lur, neodium ini lur. Magnetnya cincin. Jadi magnet cincin mirip-mirip punya Vital. Biasanya desain seperti ini punya Vital Pro. Ini yang suka voice coil gede, ini biasanya untuk dangdutan atau balapan parade pakai ini lur. Jamin SPL kenceng. Buat konstruksi yang middle sendiri, high sendiri, terus pakai gajah-gajahan ini, pakai Twitter ini enak. Buat tamborin kenceng ini, buat dangdutan. Pedes. M150 berarti berapa kilo ini? Lumayan dulur, segede telapak kaki, kok telapak kaki, telapak tangan. Ini mungkin 10 in 2 box, kok 2 box 2 speaker atau 12 in 2 speaker, ini satu udah mumpuni lur. Soalnya ini mau dipotong 1,7-1,8 mampu ini, voice coilnya kan gede ini. Ini kalau mungkin saya pakai ini, saya potong 1,8 kHz. Atau pedes. Sadonnya Bib. Untuk info harganya nanti lanjut di WA aja lur. Nanti disertakan di deskripsi. Mau cari speaker, power dan lain-lain ada. Udah banyak, lebih mesrahnya lewat WhatsApp aja lur. Terus kita kembalikan ke tempat. Untuk hornya yang exit 2 in saya nggak nyetok lur. Mungkin bisa cari di teman-teman produksi horn itu, banyak itu exit 2 in.
Udah gitu aja review dari RDWM 150. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.